wasallam idolaku. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh ikutan yang terbaik. Bagaimana kita membentuk pribadi kita? Apakah pribadi kita seperti mana pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita membentuk akhlak kita. Apakah kita telah berakhlak seperti mana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu juga bidang pekerjaan kita, kepimpinan kita, ibadah kita. Apakah kita telah menuruti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan ianya menjadi satu sumber ilham yang terbaik bagi diri kita untuk mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan, kini tibalah saat yang dinantikan. Marilah sama-sama kita mendengar dan menghayati ucapan dan juga mungkin kita boleh namakan amanat yang pastinya penuh bersemangat daripada yang berbahagia Tansri Naib Chancellor UKM. Dengan penuh takzim, majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Tansri Dato' Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pro Naib Chancellor Profesor Ishaq selaku pengerusi Majlis Sambutan Maulidur Rasul, ucapan terima kasih dan tahniah kepada Profesor dan juga jawatankuasa pelaksana bersama Ustaz Adi Abdul Rahman, Pengarah Pusat Islam dan juga Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Profesor Fuad. Terima kasih. Rakan-rakan timbalan-timbalan dan Chancellor, dekan-dekan, pengarah-pengarah, warga UKM yang saya hormati, staf pentadbir dan pelaksana, dan juga tahun ini alhamdulillah istimewa kita ada pelajar-pelajar bersama-sama dengan kita. Terima kasih pelajar-pelajar yang saya kasihi. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT kita dapat bersama pada pagi yang hening ini. Seronok bila kita mendengar warga UKM berselawat datang daripada tiga penjuru, tetapi daripada zon 1, zon 2 dan zon 3. Setiap tahun kita mengadakan majlis ini semata-mata untuk kita menzahirkan betapa cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa rasa rindu dan sayangnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bersyukurnya kita kerana menjadi ummah Nabi yang terakhir. Betapa kita berasa takut pada Allah SWT kerana kita di samping menjadi ummah yang terakhir, kita juga mungkin akan dipersoalkan dengan banyak lagi tanggungjawab-tanggungjawab yang kadang-kadang mungkin dalam kesibukan harian kita, termasuk terutama diri saya, kita terlupa. Saya merasa amat gembira, alhamdulillah, tahun yang kelima, tapi kita sambut Maulidur Rasul semasa saya menjadi Naib Chancellor sebanyak 6 kali. Sebab ada satu tahun yang kita sambut 2, Januari dan Disember. Dan tahun ini kita tengok sambutan Maulidur Rasul UKM bagi saya amat luar biasa. Hebat kan? Hebat tak? Hebat kan? Alhamdulillah. Saya bersyukur kerana setelah kita bersama-sama membawa agenda aspirasi universiti ini bersama-sama, akhirnya sesuatu yang saya ingat mungkin 5 tahun sudah macam luar biasa. Kita tengok hari ini selawat sudah, bernasyid sudah, tahniah nasib UKM, terutama the Johan tu, saya ingat you can go a lot
Kalau ada siapa nak sponsor buat CD, please better grab them now before they become more expensive. Tahniah. Fantastic. Bagi saya hebat. Pelajar-pelajar UKM amat hebat. Syarahan-syarahan yang disampaikan tadi, dan kita tahu UKM, warga UKM, pelajar UKM selalu muncul di dalam kaca TV, dalam pelbagai program. But alhamdulillah kita amat bersyukur kerana warga UKM tampil dengan pelbagai cara. Dan pastinya rakan-rakan akademia, kita sebagai ahli akademia, jauh di lubuk hati kita adalah kerana Allah SWT. Mesti kita tanamkan niat itu. Hari ini kita berhimpun, pastinya perhimpunan ini bukanlah cukup untuk menandakan kita betapa kita ini bersedia untuk menjadi hamba Allah SWT. Tak cukup, perhimpunan ini tidak cukup. Perhimpunan ini hanyalah sebagai satu kita menzahirkan, simbolik maybe, bahawa pada kita agama adalah satu yang amat penting dalam kehidupan kita. Saya nak mengambil peluang ini, ialah I am exiting the office, tetapi I'm not leaving UKM, insyaAllah I'm still here. Tetapi saya nak ambil peluang ini, kalau boleh dengan izin saudara dan saudari sekalian, saya pun ada tanggungjawab di samping nak memastikan universiti ini dan kita semua dapat bergerak sebaik yang mungkin. Tetapi saya percaya di lubuk hati saya, di lubuk hati kita semua, tanggungjawab kita adalah kepada Allah SWT. Pelajar-pelajar selalu dengar saya bercakap tentang payung merah. Para akademik selalu saya bercakap tentang challenging the convention. UKM menjurai dan sebagainya. Tapi marilah kita bagi masa yang sedikit ini, yang saya dapat peluang di sini, supaya setidaknya saya dapat memastikan bahawa apa jua kejayaan yang kita capai di dunia ini, apa jua yang kita laksanakan di dunia ini, semuanya hanyalah sementara saja. Dan matlamatnya adalah pastinya untuk kita mendapat keredaan Allah SWT. Tidak ada nilai kehidupan ini kalau kita mengakhiri kehidupan ini tanpa keredaan Allah SWT. Tak ada makna kalau kita menjadi orang yang paling berjaya di dunia, kaya di dunia, pandai di dunia, hebat di dunia, tetapi kalau keredaan Allah SWT tidak dengan kita, berarti kita orang yang gagal di dunia ini. Saya mengakui bahawa saya jauh lagi nak sampai, tetapi insyaAllah marilah kita bersama-sama. Walau macam mana kita pun, tak perlu kita menjadi seorang yang hebat, tak perlu kita menjadi seorang yang perfect, yang sempurna. Only then kita nak bercakap tentang agama Allah SWT. Tidak. Saya percaya kita semua ada tanggungjawab. Di sekeliling kita, rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, pelajar-pelajar kita, keluarga kita dan sebagainya, semuanya kita ada tanggungjawab. Kita mesti menjadi seorang manusia hamba Allah yang bersyukur kepada Allah SWT. Setiap hari kita ni yang masih bernyawa, setiap hari Allah SWT memberi nikmat kepada kita. Allah SWT memberi kita nikmat yang tak ternilai. Nikmat itu bukan wang ringgit sahaja. Ada kawan yang baik, ada keluarga yang baik, ada makanan, ada pakaian. Tapi pastinya nikmat yang paling utama adalah nikmat iman. Ada manusia lahir di muka bumi ini tidak mengenali Allah SWT. Mereka harus berkorban, bersusah payah untuk mendapat iman. Tapi kita sebahagian besar, saya kira ada 2-3 mungkin, tetapi sebahagian besar pada kita, kita lahir saja, kita lahir dalam keluarga dengan iman yang Allah SWT beri kepada kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu, dan janganlah kamu melihat kepada orang-orang yang berada di atas kamu. Kerana yang demikian itu lebih patut bagi kamu, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kamu." Hadis riwayat Sahih Bukhari. Dalam kehidupan dunia ini sebenarnya tak mungkin kita dapat memenuhi everything that we want. I am an economist.
The traditional economics yang diajar kepada saya dan juga kepada ramai yang mempelajari ekonomi, hakikatnya foundationnya itu salah. Kerana dia bermula dengan unlimited wants, keinginan ataupun kehendak yang tiada batasan. Ada, tak ada kenderaan, ada bicycle. Ada bicycle, nak motor. Ada motor, nak kereta. Ada kereta kecil, nak kereta besar. Ada kereta besar, nak beli Alphard pula. Ada Alphard, mungkin nak beli macam-macam lagi. Akhirnya nak kapal terbang dan sebagainya. Tak cukup melancong di dunia, hari ini orang nak melancong di angkasa lepas. Sebab dia berpaksikan kepada unlimited wants. Fulfilling unlimited wants. With limited resources, sumber yang terhad. Kalau kita lihat dua ini, mustahil. Unlimited wants kita ini hanya boleh dipenuhi di syurga Allah SWT. Kalau tuan-tuan tak percaya, kalau tengah lapar, cuba kita makan nasi sepinggan sedap. Kenyang. Letak udang galah lagi, tambah lagi, sedap, kenyang. Letak ayam seko lagi, boleh gagah tapi dah tersumbat-sumbat. Letak lagi, muntah kita. Unlimited ones, it's not possible. Hanya di syurga Allah SWT, you can eat whatever you want, how much you want, and so on. Mensyukuri nikmat Allah SWT, kita kena sentiasa lihat kepada orang dalam konteks keperluan dunia ini di bawah kita. Jangan kita rasa tamak haloba, jangan kita rasa rugi. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita itu adalah satu yang amat berharga untuk kita. Allahu Akbar, boleh sedut udara ni pun dah nikmat. Tuan-tuan, ada orang tak boleh sedut udara ni. Kadang-kadang kita dalam keadaan sehat, kita lupa nikmat Allah SWT tidak sakit perut. Kalau kita sakit perut, baru kita tahu nikmat yang hari-hari sekarang saya boleh duduk begini. Nikmat boleh bercakap. Macam-macam nikmat yang Allah SWT beri. Tapi untuk agama, untuk kita dengan agama, kita mesti melihat orang yang lebih hebat daripada kita. Supaya kita sentiasa rasa tak cukup. Kalau tidak, kita mula rasa kita terlalu hebat. Bagi saya, dalam kehidupan kita nak mendapat keredaan Allah SWT, ada dua perkara yang penting yang saya always pegang kuat dalam kehidupan saya. Kita cubalah buat sebanyak yang mungkin. Satu ialah hubungan kita sesama manusia. You will never be able to get keredaan Allah SWT kalau ada seorang manusia yang feel like you are not doing it right. Hubungan dengan manusia, baik sama kawan, sama kerja, keluarga, orang lain, orang ramai dan sebagainya, masyarakat dan sebagainya, kita kena bersatu padu dalam kehidupan kita. Try our best to make whoever around us get the more ataupun the most better than us. Kita kena selalu fikirkan bagaimana kita dapat memenuhi keperluan orang lain, memenuhi hak orang lain. Kalau boleh, to the point that you have to sacrifice what you are having with you. Kalau dia sedih, kita bagi kegembiraan kita kepada dia. Kalau dia susah, kita kongsi sama dengan dia apa rezeki yang Allah SWT bagi. Dalam konteks UKM, saya percaya kita organisasi yang amat besar. Saya cuba sedaya upaya saya. Saya cuba membawa kita bersama sehati, sejiwa, sejelekit. Saya ingat bahasa Tuan Haji Razak ajar saya. We have to be together. Hanya dengan togetherness, universiti ini dan umat Islam boleh lebih hebat. The moment umat Islam ruptured, tadi one of the student bercakap tentang berpegang kepada tali Allah. The moment umat Islam mula berpecah, saling dengki-mendengki, gone. Universiti ini, kalau apa yang saya nak pesan, nak tinggalkan pesanan kepada saudara dan saudari warga UKM, silaturahim kita. Bukan setakat hubungan kita sebagai seorang pekerja. Bukan naik chancellor dengan pensyarah. Bukan pelajar dengan pensyarah. Bukan pegawai dengan
bos masing-masing, tetapi hubungan kita yang diikat padu dengan hubungan kerana Allah SWT. Dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling berdengki, saling marah dan jangan pula saling memutuskan hubungan satu sama lain. Tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Muslim. Ini tuntutan Allah SWT. We are not perfect. We are just human beings. Every one of us are just the same. Tak ada siapa yang lebih hebat pada kita. The moment we end our life, we will go to the grave. Kita masuk kubur pakai dibalut dengan kain putih. That's it. Full stop. None of us are perfect. If we are perfect, then we will be the prophet of Allah. Now, bukan kita. Itu manusia yang sempurna. Manusia memang dijadi dengan ada kelemahan dan kekurangan. That's why kita kena berjemaah bersama. Kalau saudara dan saudari meletakkan ini sebagai sandaran kejayaan universiti ini, kejayaan masyarakat ini, kejayaan negara ini, insya Allah kita akan menjadi jauh lebih hebat. This love among us. Betul yang berhormat nanti bercakap tentang kasih sayang, gembira, menghormati. Very important. Marilah kita sama-sama memastikan hubungan kita sesama manusia ini berada di tahap yang terbaik mungkin. Saya mohon maaf. 5 tahun yang sudah, kalau saya ada salah dan silap, saya terkasar bahasa, mungkin tersalah kata, mungkin di depan atau di belakang, saya hanya boleh kata saya minta maaf. Moga Allah SWT mengampunkan saya. Begitu juga dengan saudara-saudari, tiada, semua saya maafkan. Tak ada masalah. Tapi walau bagaimana kita baik dengan manusia, there are so many ada orang yang tidak beriman tetapi baik dengan manusia. Baik. Saya jumpa banyak orang yang bukan beragama Islam, baik. Tetapi pada Allah SWT baik macam mana pun, kalau tidak ada iman, tidak ada keimanan, kepercayaan kepada Allah SWT, tidak beriman dengan Allah SWT, all those kebaikan is just gone like that the moment you enter the grave. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis kerana takut pada Allah SWT dan mata yang pada malam hari berjaga kerana membela agama Allah SWT. Sudah terbizi. Kita bersyukur, kita beriman dengan Allah, kita menjaga hubungan baik manusia, dan pastinya kita kena setiap masa memastikan hubungan kita dengan Allah SWT itu berada di tahap yang baik. Kalau kita letakkan niat yang betul dalam hati kita, nak buat PhD tak susah, nak jadi apa pun tak susah. Kalau Allah SWT ada bersama dengan kita. Apa saja yang kita laksanakan, kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita letakkan agama sebagai matlamat dalam kehidupan kita. Kita letakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa yang kita nak ikut sebanyak yang mungkin. Tapi pastinya kita ada kelemahan. Kita semua ada kelemahan. Saya ada kelemahan. Tiap-tiap hari kita buat dosa. Tapi kita memohon keampunan Allah. Menangis. Belajar menangis untuk agama. Belajar menangis takut pada Allah. Belajar bangun malam bergetar biar kita terketar-ketar. Ahli ulama kata kalau kita bangun malam, Allah SWT berada di langit yang paling rendah. Bangun malam tadah tangan pada Allah. Tak boleh buat tiap-tiap hari, buat sekali-sekala. Tak boleh sekali-sekala, setahun sekali, sepuluh-puluh, seumur hidup sekali kita buat. Menangis. Menangis. Minta ampun dengan Allah. Kita lemah. Ada dosa kita buat terang-terang. Ada dosa kita buat secara sembunyi. Hanya Allah yang maha melihat. Allah yang maha mengetahui. Jadi
Itulah bagi saya satu yang amat penting untuk kalau boleh saya tinggalkan sebagai at least my last speech of being in Maulidur Rasul. But insyaAllah I'll be here anytime you can reach me. Supaya kita meletakkan prioriti yang betul dalam kehidupan kita. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua. Meletakkan kita di jalan yang lurus. Menjadikan kita hamba Allah yang soleh. Menjadi pemberi kita keikhlasan sedalam-dalamnya dalam apa jua yang kita akan kita buat. Semoga Allah SWT menjadikan universiti ini sebagai universiti yang diridhai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara intipati yang boleh saya mungkin kongsikan sedikit daripada apa yang telah diucapkan, termasuklah apa yang perlu kita utamakan sebagai warga UKM adalah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hebat tuan-tuan. Kita ada graduan yang hebat. Kita ada pensyarah-pensyarah yang hebat. Kita ada para pentadbir yang hebat. Kita hebat dari sudut ranking. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh yang berbahagia Naib Chancellor tadi ialah tidak guna kehebatan itu sekiranya kita tidak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan antara jalan untuk mendapat redha Allah yang pertamanya, jagalah hubungan kita sesama manusia. Hiduplah kita bersatu padu. Jangan kita cuba mencari jalan-jalan perpecahan dalam kehidupan kita, terutamanya institusi dan organisasi yang kita sayangi dan kita cintai ini. Mudah-mudahan UKM terus teguh, kukuh sehinggalah ke penghujung dunia. Dan yang keduanya, jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita, takwa kita kepada Allah akan kita bawa sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala menyebutkan inna akramakum 'indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa di kalangan kamu. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Sri Naib Chancellor dengan penuh penghayatan tadi dapat kita jadikan sebagai satu inspirasi kepada kita sebagai warga UKM, dan juga termasuklah contoh-contoh yang telah diberikan supaya kita ini mencontohi kepimpinan kepribadian sunnah yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang berbahagia Profesor Tuan Sri Datuk Sri Dr. Muazzam.